Ayo dorong. Wah, terjadi keanjlokan semua, teman. Kita harus ulangi lagi. Ayo kita ulangi, teman. Nah, lihat. Kita dorong. Dorong. Sepertinya lokomotif CC206 ini tidak kuat untuk membawa 2 gerbong, teman. Wah, sayang sekali. Lihat. Waduh. Sepertinya baterainya sudah lemah, teman, lihat. Wah, sayang sekali. Ayo kita bantu dorong. Bantu dorong terus, teman. Karena lokomotif CC206 tidak bisa. Lihat. Wah. Ayo kita jalankan si Perumka ini. Kita susul lokomotif CC206. Tunggu dulu. Wih, lancar sekali, teman. Akan memasuki terowongan. Ayo masuk. Wah, sudah masuk, teman. Kita akan lihat. Wow, lokomotif CC206 dengan gerbong panjang sangat lambat sekali, seperti lokomotif jadul, teman. Dan kita akan berhentikan dulu si Perumka ini karena sepertinya tidak bisa untuk membawa gerbong. Wah, pengaitnya terlalu tinggi, lihat, teman. Jadi si gerbongnya tidak rapat dengan rel. Wah, sayang sekali. Kakak akan coba dengan gerbong lain, apakah bisa? Tunggu dulu. Kakak punya gerbong, gerbong eksekutif, teman. Eksekutif stainless steel. Wih. Nah, ini baru bisa, teman. Mantul. Kita akan simpan dan jalankan. 1, 2, 3. Wah, lihat anjlok, teman. Anjlok. Kita akan terus coba, teman. Gerbongnya kita simpan saja. Lihat lokomotifnya, teman. Wah, si lokomotif CC206 di mana ya, teman? Tidak ada. Kakak tidak melihatnya. Di mana, teman? Apakah kalian melihatnya? Apakahkah anjlok di dalam terowongan, teman? Kakak tidak tahu. Kita akan coba lihat bersama-sama. Wah, ternyata lihat. Si lokomotif CC206 mogok di dekat jembatan, teman. Wah, sayang sekali. Wah, ayo kita bantu dorong, teman. Bantu dorong. Ayo, terus lihat. Mantul sekali. Wow, bergerak begitu lambat tapi pasti, teman. Ayo, kita akan lihat dulu si lokomotif Perumka yang akan segera melewati palang pintu kereta api yang keren ini. Wih, keren. Mantul sekali, teman. Dan kakak akan coba untuk membuka si palang pintunya secara otomatis dengan cara ditekan tombol powernya, teman. Kita akan lihat dari atas. 1, 2, 3. Wow, lihat. Itu menutup. Dan ini buka, teman. Wih, lihat. Buka secara otomatis. Kita akan coba tutup lagi. Nutup lagi, teman. Bagus. Dan lampunya kita nyalakan. Wih, lihat. Ada lokomotif CC206 yang berjalan, teman. Didorong oleh lokomotif Perumka. Mantul. Kita akan buka lagi. Mantul. Buka si palang pintu kereta apinya, teman. Wow, keren. Di sini lihat gajahnya menghalangi. Kita akan singkirkan, teman, ke dalam di dekat tipe induk. Dan kita akan menabrak sesuatu, teman. Yaitu lihat di sini kakak mempunyai kerbau yang tadi, teman. Kita akan tabrakan. Tapi tunggu dulu. Kita akan simpan di sini. Gajahnya akan melihatin, teman, dekat lampu. Kita akan lihat keretanya baru sampai di sini, teman. Wow, pasti ini keren sekali. Kereta api menabrak kerbau yang lepas dari sawah. Wow, karena kerbau sang pebajak sawah, teman. Wah, lihat. Di sana lokomotifnya anjlok dan gerbongnya pun anjlok. Wah, sayang sekali. Ayo kita ulangi dari sini aja, teman. Dari dekat stasiun. Wah, ayo. Ayo, kita akan simpan dan bawa gerbong yang panjang ini. Tunggu dulu, teman. Si Perumka kita jalankan di atas saja. Biar tidak mengganggu si lokomotif CC206. Kita akan coba untuk pasangkan lagi si gerbongnya, teman. Satu persatu. Ayo, kita dorong ke arah depan. Kita akan kaitkan dengan pengaitnya, teman. Tunggu, kalian sabar, teman, sabar. Kita akan tabrakan keretanya kepada gerbong. Wow. Nah, kita akan bawa satu gerbong saja, teman. Biar keretanya tidak kewalahan. Ayo, kita akan nyalakan. 1, 2, 3.
Wow, lihat. Begitu pelan, Man. Pelan kita dorong. Dan kita saksikan, Man. Kereta akan menabrak gerbong. 1, 2, 3. Waduh, lihat, Man. Wow. Si gerbongnya tertidur, Man. Karena ditabrak oleh kereta. Wah, sepertinya tulangnya patah, Man. Waduh, sayang sekali, lihat. Mukanya meringis kesakitan. Wah, sayang sekali, Man. Kita bawa untuk kita sembelih, teman. Wow, mantul. Kakak bisa memakan daging kerbau. Dan satu kali lagi, teman. Kakak mau menabraknya dengan sesuatu. Wah, lihat. 1, 2, 3. Wih, kakak mempunyai sang kancil. Wah, ini kancil atau rusa ya, teman? Sepertinya ini kancil. Ayo, kita lihat. Tunggu dulu. Kita lihat dari sini, teman. Si kancil akan ditabrak oleh kereta yang sangat panjang. Wah, tunggu, lihat, teman. Waduh, lihat. Wah, keretanya langsung anjlok. Menabrak si kancil yang sedang melintas di palang pintu kereta api yang keren ini. Mantul sekali, teman. Wah, lihat, lihat, lihat. Kasihan si kancilnya. Kita akan bawa, teman. Dan si kancil pun meninggal. Wah, nanti kakak sembelih lagi bersama si kerbau untuk dimakan dagingnya, teman. Wah, mantul sekali. Ayo kita jalankan lagi si lokomotifnya. Wah, lihat, 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 lihat. Nah, teman, mungkin sekian dulu ya video dari kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi, Kereta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Dan kita saksikan, teman. Kereta akan menabrak kerbau. 1, 2, 3. Waduh, lihat, teman. Wah, oh, no. Kerbaunya tertidur, teman. Karena ditabrak oleh kereta. Wow, di depan kakak sudah ada lokomotif CC206 dengan gerbong panjang. Dan lihat, di sampingnya ada sapi dan kerbau, teman. Wih, keren sekali. Nah, kali ini kakak mau menjalankan si lokomotif ini. Wow, menggunakan gerbong yang sangat panjang, yaitu gerbong eksekutif yang warna putih, teman. Wih, mantul sekali. Keretanya sudah berada di bukit ini, teman. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, lihat. Berjalan dengan pelan, teman. Mantul sekali. Wow, keretanya panjang. Dan lihat, di sebelah sini ada kereta lokomotif CC201 dengan liveri perungka menggunakan gerbong lagi, teman. Dan dijaga oleh 2 gajah. Wih, mantul sekali. Keren, 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 keren. Wah, lihat. Si lokomotif CC206-nya. Wih, mantul, teman. Wah, melewat di dekat palang pintu kereta api. Ayo kita nyalakan, teman, si lokomotif CC201 perungka ini. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wah, lihat. Wih, keretanya membawa 1 gerbong. Wah, anjlok, teman. Kita akan betulkan dulu. Waduh, sepertinya si lokomotif perungka itu tidak bisa untuk membawa gerbong, teman. Karena lihat gerbongnya, teman. Wah, anjlok. Dan ayo kita lihat di manakah lokomotif. Wah, anjlok juga di dekat stasiun, teman. Kita akan dorong. Dorong, dorong lokomotifnya, dorong, teman. Ayo dorong. Wah, terjadi keanjlokan semua, teman. Kita harus ulangi lagi. Ayo kita ulangi, teman. Nah, lihat. Kita dorong, dorong. Sepertinya lokomotif CC206 ini tidak kuat untuk membawa 2 gerbong, teman. Wah, sayang sekali. Lihat. Waduh, sepertinya baterainya sudah lemah, teman, lihat. Wah, sayang sekali. Ayo kita bantu dorong. Bantu dorong terus, teman. Karena lokomotif CC206 tidak bisa. Lihat. Wah, ayo kita jalankan si perungka ini. Kita susul lokomotif CC206. Tunggu dulu. Wih, lancar sekali, teman. Akan memasuki terowongan. Ayo masuk. Wah, sudah masuk, teman. Kita akan lihat. Wow, lokomotif CC206 dengan gerbong panjang sangat lambat sekali, seperti lokomotif jadul, teman. Dan kita akan berhentikan dulu si perungka ini karena sepertinya tidak bisa untuk membawa gerbong. Wah, pengaitnya terlalu tinggi, lihat, teman. Jadi si gerbongnya
tidak rapat dengan rel. Wah, sayang sekali. Kakak akan coba dengan gerbong lain, apakah bisa? Tunggu dulu. Kakak punya gerbong? Gerbong eksekutif, man? Eksekutif stainless steel? Wih. Nah, ini baru bisa, teman. Mantul. Kita akan simpan dan jalankan. 1, 2, 3. Wah, wah, wah. Lihat, anjlok, teman. Anjlok, anjlok, anjlok. Kita akan terus coba, teman. Gerbongnya kita simpan saja. Lihat, lokomotifnya, teman. Wah, si lokomotif C206 di mana ya, teman? Tidak ada. Kakak tidak melihatnya. Di mana, teman? Apakah kalian melihatnya? Apakahkah anjlok di dalam terowongan, teman? Kakak tidak tahu. Kita akan coba lihat bersama-sama. Wah, ternyata lihat. Si lokomotif CC206 mogok di dekat jembatan, teman. Wah, sayang sekali. Wah, ayo kita bantu dorong, teman. Bantu dorong. Ayo, terus lihat. Mantul sekali. Wow, bergerak begitu lambat tapi pasti, teman. Ayo, kita akan lihat dulu si lokomotif Perumka yang akan segera melewati palang pintu kereta api yang keren ini. Wih, keren, mantul sekali, teman. Dan kakak akan coba untuk membuka si palang pintunya secara otomatis dengan cara ditekan tombol powernya, teman. Kita akan lihat dari atas. 1, 2, 3. Wow, lihat, itu menutup. Dan ini buka, teman. Wih, lihat. Buka secara otomatis. Kita akan coba tutup lagi. Nutup lagi, teman. Bagus. Dan lampunya kita nyalakan. Wih, lihat. Ada lokomotif CC206 yang berjalan, teman. Didorong oleh lokomotif Perumka. Mantul. Kita akan buka lagi. Mantul. Buka si palang pintu kereta apinya, teman. Wow, keren. Di sini, lihat gajahnya menghalangi. Kita akan singkirkan, teman. Ke dalam, di dekat tipe induk. Dan kita akan menabrak sesuatu, teman. Yaitu, lihat di sini. Kakak mempunyai kerbau yang tadi, teman. Kita akan tabrakan. Tapi tunggu dulu. Kita akan simpan di sini. Gajahnya akan melihatin, teman. Dekat lampu. Kita akan lihat keretanya baru sampai di sini, teman. Wow, pasti ini keren sekali. Kereta api menabrak kerbau yang lepas dari sawah. Wow, karena kerbau sang pebajak sawah, teman. Wah, lihat. Di sana lokomotifnya anjlok dan gerbongnya pun anjlok. Wah, sayang sekali. Ayo kita ulangi dari sini aja, teman. Dari dekat stasiun. Wah, ayo. Ayo, kita akan simpan dan bawa gerbong yang panjang ini. Tunggu dulu, teman. Si Perumka kita jalankan di atas saja. Biar tidak mengganggu si lokomotif CC206. Kita akan coba untuk pasangkan lagi si gerbongnya, teman. Satu persatu. Ayo, kita dorong ke arah depan. Kita akan kaitkan dengan pengaitnya, teman. Tunggu, kalian sabar, teman, sabar. Kita akan tabrakan keretanya kepada gerbong. Wow. Nah, kita akan bawa satu gerbong saja, teman. Biar keretanya tidak kewalahan. Ayo, kita akan nyalakan. 1, 2, 3. Wow, lihat. Begitu pelan, teman. Pelan, kita dorong. Dan kita saksikan, teman. Kereta akan menabrak gerbong. 1, 2, 3. Waduh, lihat, teman. Wow. Kerbaunya, wah, tertidur, teman, karena ditabrak oleh kereta. Wah, sepertinya tulangnya patah, teman. Waduh, sayang sekali. Lihat, mukanya meringis kesakitan. Wah, sayang sekali, teman. Kita bawa untuk kita sembelih, teman. Wow, mantul. Kakak bisa memakan daging kerbau. Dan satu kali lagi, teman, kakak mau menabraknya dengan sesuatu. Wah, lihat, 1, 2, 3. Wih, kakak mempunyai sang kancil. Wah, ini kancil atau rusa ya, teman? Sepertinya ini kancil. Ayo, kita lihat. Tunggu dulu, kita lihat dari sini, teman. Si kancil akan ditabrak oleh kereta yang sangat panjang. Wah, tunggu, lihat, teman. Waduh, lihat. Wah, keretanya langsung anjlok. Menabrak si kancil yang sedang melintas di palang pintu kereta api yang keren ini.
Mantul sekali, teman. Wah, lihat. Kasihan si kancilnya. Kita akan bawa, teman. Dan si kancil pun meninggal. Wah, nanti kakak sembelih lagi bersama si kerbau untuk dimakan dagingnya, teman. Wah, mantul sekali. Ayo kita jalankan lagi si lokomotifnya. Wah, lihat. Nah, teman, mungkin sekian dulu ya video di kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi, Krepta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Dan kita saksikan, teman. Kereta akan menabrak kerbau. 1, 2, 3. Waduh, lihat, teman. Wah, kerbaunya. Wah, tertidur, teman. Karena ditabrak oleh kereta. Wow, di depan kakak sudah ada lokomotif CC206 dengan gerbong panjang. Dan lihat, di sampingnya ada sapi dan kerbau, teman. Wih, keren sekali. Nah, kali ini kakak mau menjalankan si lokomotif ini. Wow, menggunakan gerbong yang sangat panjang, yaitu gerbong eksekutif yang warna putih, teman. Wih, mantul sekali. Keretanya sudah berada di bukit ini, teman. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, lihat, berjalan dengan pelan, teman. Mantul sekali. Wow, keretanya panjang. Dan lihat, di sebelah sini ada kereta lokomotif CC201 dengan livery perungka menggunakan gerbong lagi, teman. Dan dijaga oleh 2 gajah. Wih, mantul sekali. Keren. Wah, lihat, si lokomotif CC206-nya. Wih, mantul, teman. Wah, melewat di dekat palang pintu kereta api. Ayo kita nyalakan, teman, si lokomotif CC201 perungka ini. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wah, lihat. Wih, keretanya membawa 1 gerbong. Wah, anjlok, teman. Kita akan betulkan dulu. Waduh, sepertinya si lokomotif perungka itu tidak bisa untuk membawa gerbong, teman. Karena lihat gerbongnya, teman. Wah, anjlok. Dan ayo kita lihat di manakah lokomotif. Wah, anjlok juga di dekat stasiun, teman. Kita akan dorong lokomotifnya, dorong, teman. Ayo dorong. Wah, terjadi keanjlokan semua, teman. Kita harus ulangi lagi. Ayo kita ulangi, teman. Nah, lihat. Kita dorong. Sepertinya lokomotif CC206 ini tidak kuat untuk membawa 2 gerbong, teman. Wah, sayang sekali. Lihat. Waduh. Sepertinya baterainya sudah lemah, teman, lihat. Wah, sayang sekali. Ayo kita bantu dorong terus, teman. Karena lokomotif CC206 tidak bisa. Lihat. Wah. Ayo kita jalankan si perungka ini. Kita susul lokomotif CC206. Tunggu dulu. Wih, lancar sekali, teman. Akan memasuki terowongan. Ayo masuk. Wah, sudah masuk, teman. Kita akan lihat. Wow, lokomotif CC206 dengan gerbong panjang sangat lambat sekali. Seperti lokomotif jadul, teman. Dan kita akan berhentikan dulu si perungka ini. Karena sepertinya tidak bisa untuk membawa gerbong. Wah, pengaitnya terlalu tinggi, lihat, teman. Jadi si gerbongnya tidak rapat dengan rel. Wah, sayang sekali. Kakak akan coba dengan gerbong lain. Apakah bisa? Tunggu dulu. Kakak punya gerbong. Gerbong eksekutif, teman. Eksekutif stainless steel. Wih. Nah, ini baru bisa, teman. Mantul. Kita akan simpan dan jalankan. 1, 2, 3. Wah, lihat anjlok, teman. Anjlok. Kita akan terus coba, teman. Gerbongnya kita simpan saja. Lihat lokomotifnya, teman. Wah, si lokomotif CC206 di mana ya, teman? Tidak ada. Kakak tidak melihatnya. Di mana, teman? Apakah kalian melihatnya? Apakahkah anjlok di dalam terowongan, teman? Kakak tidak tahu. Kita akan coba lihat bersama-sama. Wah, ternyata lihat. Si lokomotif CC206 mogok di dekat jembatan, teman. Wah, sayang sekali. Wah, ayo kita bantu dorong, teman. Bantu dorong. Ayo, terus lihat. Mantul sekali.
Wow, bergerak begitu lambat tapi pasti, teman. Ayo kita akan lihat dulu si lokomotif Perumka yang akan segera melewati palang pintu kereta api yang keren ini. Wih, keren, mantul sekali, teman. Dan kakak akan coba untuk membuka si palang pintunya secara otomatis dengan cara ditekan tombol powernya, teman. Kita akan lihat dari atas. 1, 2, 3. Wow, lihat, itu menutup. Dan ini buka, teman. Wih, lihat, buka secara otomatis. Kita akan coba tutup lagi. Nutup lagi, teman. Bagus. Dan lampunya kita nyalakan. Wih, lihat, ada lokomotif CC206 yang berjalan, teman, didorong oleh lokomotif Perumka. Mantul. Kita akan buka lagi. Mantul. Buka si palang pintu kereta apinya, teman. Wow, keren. Di sini lihat gajahnya menghalangi. Kita akan singkirkan, teman, ke dalam di dekat tipe induk. Dan kita akan menabrak sesuatu, teman. Yaitu lihat di sini kakak mempunyai kerbau yang tadi, teman. Kita akan tabrakan. Tapi tunggu dulu. Kita akan simpan di sini. Gajahnya akan melihatin, teman, dekat lampu. Kita akan lihat keretanya baru sampai di sini, teman. Wow, pasti ini keren sekali. Kereta api menabrak kerbau yang lepas dari sawah. Wow, karena kerbau sang pembajak sawah, teman. Wah, lihat, di sana lokomotifnya anjlok dan gerbongnya pun anjlok. Wah, sayang sekali. Ayo kita ulangi dari sini aja, teman. Dari dekat stasiun. Wah, ayo, ayo kita akan simpan dan bawa gerbong yang panjang ini. Tunggu dulu, teman. Si Perumka kita jalankan di atas saja biar tidak mengganggu si lokomotif CC206. Kita akan coba untuk pasangkan lagi si gerbongnya, teman. Satu persatu. Ayo kita dorong ke arah depan. Kita akan kaitkan dengan pengaitnya, teman. Tunggu, kalian sabar, teman, sabar. Kita akan tabrakan keretanya kepada gerbong. Wow. Nah, kita akan bawa satu gerbong saja, teman, biar keretanya tidak kewalahan. Ayo kita akan nyalakan. 1, 2, 3. Wow, lihat, begitu pelan, teman. Pelan kita dorong. Dan kita saksikan, teman, kereta akan menabrak kerbau. 1, 2, 3. Waduh, lihat, teman. Wah, si kerbaunya, wah, tertidur, teman, karena ditabrak oleh kereta. Wah, sepertinya tulangnya patah, teman. Waduh, sayang sekali. Lihat, mukanya meringis kesakitan. Wah, sayang sekali, teman. Kita bawa untuk kita sembelih, teman. Wow, mantul. Kakak bisa memakan daging kerbau. Dan satu kali lagi, teman. Kakak mau menabraknya dengan sesuatu. Wah, lihat. 1, 2, 3. Wih, kakak mempunyai sang kancil. Wah, ini kancil atau rusa ya, teman? Sepertinya ini kancil. Ayo kita lihat. Tunggu dulu, kita lihat dari sini, teman. Si kancil akan ditabrak oleh kereta yang sangat panjang. Wah, tunggu, lihat, teman. Waduh, lihat. Wah, keretanya langsung anjlok, menabrak si kancil yang sedang melintas di palang pintu kereta api yang keren ini. Mantul sekali, teman. Wah, lihat, lihat, lihat. Kasihan si kancilnya. Kita akan bawa, teman. Dan si kancil pun meninggal. Wah, nanti kakak sembelih lagi bersama si kerbau untuk dimakan dagingnya, teman. Wah, mantul sekali. Ayo kita jalankan lagi si lokomotifnya. Wah, lihat, 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 lihat. Nah, teman, mungkin sekian dulu ya video dari kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi, Krepta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Dan kita saksikan, teman. Kereta akan menabrak kerbau. 1, 2, 3. Waduh, lihat, teman. Wah, oh, no. Kerbaunya, wah, tertidur, teman, karena ditabrak oleh kereta. Wow, di depan kakak sudah ada lokomotif CC206 dengan gerbong panjang. Dan lihat, di sampingnya ada sapi dan kerbau, teman. Wih, keren sekali. Nah, kali ini kakak mau menjalankan si lokomotif ini
Wow, menggunakan gerbong yang sangat panjang, yaitu gerbong eksekutif yang warna putih, teman. Wih, mantul sekali. Keretanya sudah berada di bukit ini, teman. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, lihat. Berjalan dengan pelan, teman. Mantul sekali. Wow, keretanya panjang. Dan lihat, di sebelah sini ada kereta lokomotif CC201 dengan tipe perungka menggunakan gerbong lagi, teman. Dan dijaga oleh 2 gajah. Wih, mantul sekali. Keren, 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 keren. Wah, lihat si lokomotif CC206-nya. Wih, mantul, teman. Wah, melewat di dekat palang pintu kereta api. Ayo kita nyalakan, teman, si lokomotif CC201 perungka ini. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wah, lihat. Wih, keretanya membawa 1 gerbong. Wah, anjlok, teman. Kita akan betulkan dulu. Waduh, sepertinya si lokomotif perungka itu tidak bisa untuk membawa gerbong, teman. Karena lihat gerbongnya, teman. Wah, anjlok. Dan ayo kita lihat di manakah lokomotif. Wah, anjlok juga di dekat stasiun, teman. Kita akan dorong. Dorong, dorong lokomotifnya, dorong, teman. Ayo dorong. Wah, terjadi keanjlokan semua, teman. Kita harus ulangi lagi. Ayo kita ulangi, teman. Nah, lihat. Kita dorong, dorong. Sepertinya lokomotif CC206 ini tidak kuat untuk membawa 2 gerbong, teman. Wah, sayang sekali. Lihat. Waduh, sepertinya baterainya sudah lemah, teman. Lihat. Wah, sayang sekali. Ayo kita bantu dorong. Bantu dorong terus, teman. Karena lokomotif CC206 tidak bisa. Lihat. Wah. Ayo kita jalankan si perungka ini. Kita susul lokomotif CC206. Tunggu dulu. Wih, lancar sekali, teman. Akan memasuki terowongan. Ayo masuk. Wah, sudah masuk, teman. Kita akan lihat. Wow, lokomotif CC206 dengan gerbong panjang sangat lambat sekali, seperti lokomotif jadul, teman. Dan kita akan berhentikan dulu si perungka ini karena sepertinya tidak bisa untuk membawa gerbong. Wah, pengaitnya terlalu tinggi, lihat, teman. Jadi si gerbongnya tidak rapat dengan rel. Wah, sayang sekali. Kakak akan coba dengan gerbong lain, apakah bisa? Tunggu dulu. Kakak punya gerbong, gerbong eksekutif, teman, eksekutif stainless steel. Wih. Nah, ini baru bisa, teman. Mantul. Kita akan simpan dan jalankan. 1, 2, 3. Wah, 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 lihat anjlok, teman. Anjlok, anjlok, anjlok. Kita akan terus coba, teman. Gerbongnya kita simpan saja. Lihat lokomotifnya, teman. Wah, si lokomotif CC206 di mana ya, teman? Tidak ada. Kakak tidak melihatnya. Di mana, teman? Apakah kalian melihatnya? Apakah anjlok di dalam terowongan, teman? Kakak tidak tahu. Kita akan coba lihat bersama-sama. Wah, ternyata lihat. Si lokomotif CC206 mogok di dekat jembatan, teman. Wah, sayang sekali. Wah, ayo kita bantu dorong, teman. Bantu dorong. Ayo, terus lihat, mantul sekali. Wow, bergerak begitu lambat, tapi pasti, teman. Ayo, kita akan lihat dulu si lokomotif perungka yang akan segera melewati palang pintu kereta api yang keren ini. Wih, keren, mantul sekali, teman. Dan kakak akan coba untuk membuka si palang pintunya secara otomatis dengan cara ditekan tombol powernya, teman. Kita akan lihat dari atas. 1, 2, 3. Wow, lihat, itu menutup. Dan ini buka, teman. Wih, lihat. Buka secara otomatis. Kita akan coba tutup lagi. Nutup lagi, teman. Bagus. Dan lampunya kita nyalakan. Wih, lihat, ada lokomotif CC206 yang berjalan, teman. Didorong oleh lokomotif perungka. Mantul. Kita akan buka lagi. Mantul. Buka si palang pintu kereta apinya, teman. Wow, keren. Di sini lihat gajahnya menghalangi. Kita akan singkirkan, teman, ke dalam di dekat tipe induk. Dan kita akan
menabrak sesuatu, teman. Yaitu, lihat di sini, kakak mempunyai kerbau yang tadi, teman. Kita akan tabrakan. Tapi tunggu dulu, kita akan simpan di sini. Gajahnya akan melihatin, teman, dekat lampu. Kita akan lihat keretanya baru sampai di sini, teman. Wow, pasti ini keren sekali. Kereta api menabrak kerbau yang lepas dari sawah. Wow, karena kerbau sang pebajak sawah, teman. Wah, lihat di sana lokomotifnya anjlok dan gerbongnya pun anjlok. Wah, sayang sekali. Ayo kita ulangi dari sini aja, teman. Dari dekat stasiun. Wah, ayo, ayo kita akan simpan dan bawa gerbong yang panjang ini. Tunggu dulu, teman. Si Perumka kita jalankan di atas saja biar tidak mengganggu si lokomotif CC206. Kita akan coba untuk pasangkan lagi si gerbongnya, teman. Satu persatu. Ayo, kita dorong ke arah depan. Kita akan kaitkan dengan pengaitnya, teman. Tunggu, kalian sabar, teman, sabar. Kita akan tabrakan keretanya kepada gerbong. Wow. Nah, kita akan bawa satu gerbong saja, teman, biar keretanya tidak kewalahan. Ayo, kita akan nyalakan. Satu, dua, tiga. Wow, lihat. Begitu pelan, teman. Pelan, kita dorong. Dan kita saksikan, teman. Kereta akan menabrak kerbau. Satu, dua, tiga. Waduh, lihat, teman. Wah, si kerbaunya tertidur, teman. Karena ditabrak oleh kereta. Wah, sepertinya tulangnya patah, teman. Waduh, sayang sekali. Lihat, mukanya meringis kesakitan. Wah, sayang sekali, teman. Kita bawa untuk kita sembelih, teman. Wow, mantul. Kakak bisa memakan daging kerbau. Dan satu kali lagi, teman. Kakak mau menabraknya dengan sesuatu. Wah, lihat. Satu, dua, tiga. Wih, kakak mempunyai sang kancil. Wah, ini kancil atau rusa ya, teman? Sepertinya ini kancil. Ayo, kita lihat. Tunggu dulu. Kita lihat dari sini, teman. Si kancil akan ditabrak oleh kereta yang sangat panjang. Wah, tunggu, lihat, teman. Waduh, lihat. Wah, keretanya langsung anjlok, menabrak si kancil yang sedang melintas di palang pintu kereta api yang keren ini. Mantul sekali, teman. Wah, lihat, lihat, lihat. Kasihan si kancilnya. Kita akan bawa, teman. Dan si kancil pun meninggal. Wah, nanti kakak sembelih lagi bersama si kerbau untuk dimakan dagingnya, teman. Wah, mantul sekali. Ayo kita jalankan lagi si lokomotifnya. Wah, lihat, 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 lihat. Nah, teman, mungkin sekian dulu ya video di kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi, Krepta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Dan kita saksikan, teman. Kereta akan menabrak kerbau. Satu, dua, tiga. Waduh, lihat, teman. Wah, kerbaunya. Wah, tertidur, teman. Karena ditabrak oleh kereta. Wow, di depan kakak sudah ada lokomotif CC206 dengan gerbong panjang. Dan lihat, di sampingnya ada sapi dan kerbau, teman. Wih, keren sekali. Nah, kali ini kakak mau menjalankan si lokomotif ini. Wow, menggunakan gerbong yang sangat panjang, yaitu gerbong eksekutif yang warna putih, teman. Wih, mantul sekali. Keretanya sudah berada di bukit ini, teman. Kita jalankan. Satu, dua, tiga. Wih, lihat. Berjalan dengan pelan, teman. Mantul sekali. Wow, keretanya panjang. Dan lihat, di sebelah sini ada kereta lokomotif CC201 dengan livery Perumka menggunakan gerbong lagi, teman. Dan dijaga oleh dua gajah. Wih, mantul sekali. Keren, 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 keren. Wah, lihat. Si lokomotif CC206-nya. Wih, mantul, teman. Wah, melewat di dekat palang pintu kereta api. Ayo kita nyalakan, teman, si lokomotif CC201 Perumka ini. Kita jalankan. Satu, dua, tiga. Wah, lihat. Wih, keretanya membawa satu gerbong. Wah, anjlok, teman. Kita akan betulkan dulu. Waduh, sepertinya si lokomotif
Perumka itu tidak bisa untuk membawa gerbong, teman. Karena lihat gerbongnya, teman. Wah, anjlok. Dan ayo kita lihat di manakah lokomotif. Wah, anjlok juga di dekat stasiun, teman. Kita akan dorong. Dorong, dorong lokomotifnya, dorong, teman. Ayo dorong. Wah, terjadi keanjlokan semua, teman. Kita harus ulangi lagi. Ayo kita ulangi, teman. Nah, lihat. Kita dorong, dorong. Sepertinya lokomotif CC206 ini tidak kuat untuk membawa dua gerbong, teman. Wah, sayang sekali. Lihat. Waduh, sepertinya baterainya sudah lemah, teman. Lihat. Wah, sayang sekali. Ayo kita bantu dorong. Bantu dorong terus, teman. Karena lokomotif CC206 tidak bisa. Lihat. Wah, ayo kita jalankan si Perumka ini. Kita susul lokomotif CC206. Tunggu dulu. Wih, lancar sekali, teman. Akan memasuki terowongan. Ayo, masuk. Wah, sudah masuk, teman. Kita akan lihat. Wow, lokomotif CC206 dengan gerbong panjang sangat lambat sekali. Seperti lokomotif jadul, teman. Dan kita akan berhentikan dulu si Perumka ini. Karena sepertinya tidak bisa untuk membawa gerbong. Wah, pengaitnya terlalu tinggi, lihat, teman. Jadi si gerbongnya tidak rapat dengan rel. Wah, sayang sekali. Kakak akan coba dengan gerbong lain. Apakah bisa? Tunggu dulu. Kakak punya gerbong. Gerbong eksekutif, teman. Eksekutif stainless steel. Wih. Nah, ini baru bisa, teman. Mantul. Kita akan simpan. Dan jalankan. 1, 2, 3. Wah, wah, wah. Lihat anjlok, teman. Anjlok, anjlok, anjlok. Kita akan terus coba, teman. Gerbongnya kita simpan saja. Lihat lokomotifnya, teman. Wah, si lokomotif CC206 di mana ya, teman? Tidak ada. Kakak tidak melihatnya. Di mana, teman? Apakah kalian melihatnya? Apakah anjlok di dalam terowongan, teman? Kakak tidak tahu. Kita akan coba lihat bersama-sama. Wah, ternyata lihat. Si lokomotif CC206 mogok di dekat jembatan, teman. Wah, sayang sekali. Wah, ayo kita bantu dorong, teman. Bantu dorong. Ayo, terus lihat. Mantul sekali. Wow, bergerak begitu lambat tapi pasti, teman. Ayo, kita akan lihat dulu si lokomotif Perumka yang akan segera melewati palang pintu kereta api yang keren ini. Wih, keren. Mantul sekali, teman. Dan kakak akan coba untuk membuka si palang pintunya secara otomatis. Dengan cara ditekan tombol powernya, teman. Kita akan lihat dari atas. 1, 2, 3. Wow, lihat. Itu menutup. Dan ini buka, teman. Wih, lihat. Buka secara otomatis. Kita akan coba tutup lagi. Nutup lagi, teman. Bagus. Dan lampunya kita nyalakan. Wih, lihat. Ada lokomotif CC206 yang berjalan, teman. Didorong oleh lokomotif Perumka. Mantul. Kita akan buka lagi. Mantul. Buka si palang pintu kereta apinya, teman. Wow, keren. Di sini lihat gajahnya menghalangi. Kita akan singkirkan, teman, ke dalam di dekat tipe induk. Dan kita akan menabrak sesuatu, teman. Yaitu lihat di sini kakak mempunyai kerbau yang tadi, teman. Kita akan tabrakan. Tapi tunggu dulu. Kita akan simpan di sini. Gajahnya akan melihatin, teman, dekat lampu. Kita akan lihat keretanya baru sampai di sini, teman. Wow, pasti ini keren sekali. Kereta api menabrak kerbau yang lepas dari sawah. Wow. Karena kerbau sang pebajak sawah, teman. Wah, lihat. Di sana lokomotifnya anjlok dan gerbongnya pun anjlok. Wah, sayang sekali. Ayo kita ulangi dari sini aja, teman. Dari dekat stasiun. Wah, ayo. Ayo kita akan simpan dan bawa gerbong yang panjang ini. Tunggu dulu, teman. Si Perumka kita jalankan di atas saja. Biar tidak mengganggu si lokomotif CC206. Kita akan coba untuk pasangkan lagi si gerbongnya, teman. Satu persatu. Ayo kita dorong ke arah depan.
Kita akan kaitkan dengan pengaitnya, teman. Tunggu, kalian sabar, teman, sabar. Kita akan tabrakan keretanya kepada gerbong. Wow. Nah, kita akan bawa satu gerbong saja, teman, biar keretanya tidak kewalahan. Ayo, kita akan nyalakan. 1, 2, 3. Wow, lihat. Begitu pelan, teman. Pelan, kita dorong. Dan kita saksikan, teman. Kereta akan menabrak gerbong. 1, 2, 3. Waduh, lihat, teman. Wah, si gerbongnya, wah, tertidur, teman, karena ditabrak oleh kereta. Wah, sepertinya tulangnya patah, teman. Waduh, sayang sekali. Lihat, mukanya meringis kesakitan. Wah, sayang sekali, teman. Kita bawa untuk kita sembelih, teman. Wow, mantul. Kakak bisa memakan daging kerbau. Dan satu kali lagi, teman, kakak mau menabraknya dengan sesuatu. Wah, lihat. 1, 2, 3. Wih, kakak mempunyai sang kancil. Wah, ini kancil atau rusa ya, teman? Sepertinya ini kancil. Ayo, kita lihat. Tunggu dulu, kita lihat dari sini, teman. Si kancil akan ditabrak oleh kereta yang sangat panjang. Wah, tunggu, lihat, teman. Waduh, lihat. Wah, keretanya langsung anjlok, menabrak si kancil yang sedang melintas di palang pintu kereta api yang keren ini. Mantul sekali, teman. Wah, lihat, lihat, lihat. Kasihan si kancilnya. Kita akan bawa, teman. Dan si kancil pun meninggal. Wah, nanti kakak sembelih lagi bersama si kerbau untuk dimakan dagingnya, teman. Wah, mantul sekali. Ayo, kita jalankan lagi si lokomotifnya. Wah, lihat, 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 lihat. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi, Krepta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman-teman. Dan kita saksikan, teman. Kereta akan menabrak kerbau. 1, 2, 3. Waduh, lihat, teman. Wah, kerbaunya, wah, tertidur, teman, karena ditabrak oleh kereta. Wow, di depan kakak sudah ada lokomotif CC206 dengan gerbong panjang. Dan lihat, di sampingnya ada sapi dan kerbau, teman. Wih, keren sekali. Nah, kali ini kakak mau menjalankan si lokomotif ini. Wow, menggunakan gerbong yang sangat panjang, yaitu gerbong eksekutif yang warna putih, teman. Wih, mantul sekali. Keretanya sudah berada di bukit ini, teman. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, lihat, berjalan dengan pelan, teman. Mantul sekali. Wow, keretanya panjang. Dan lihat, di sebelah sini ada kereta lokomotif CC201 dengan liveri Perungka menggunakan gerbong lagi, teman. Dan dijaga oleh 2 gajah. Wih, mantul sekali. Keren, 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 keren. Wah, lihat, si lokomotif CC206-nya. Wih, mantul, teman. Wah, melewat di dekat palang pintu kereta api. Ayo, kita nyalakan, teman, si lokomotif CC201 Perungka ini. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wah, lihat. Wih, keretanya membawa 1 gerbong. Wah, anjlok, teman. Kita akan betulkan dulu. Waduh, sepertinya si lokomotif Perungka itu tidak bisa untuk membawa gerbong, teman. Karena lihat gerbongnya, teman. Wah, anjlok. Dan ayo kita lihat di manakah lokomotif. Wah, anjlok juga di dekat stasiun, teman. Kita akan dorong. Dorong. Dorong lokomotifnya, dorong, teman. Ayo dorong. Wah, terjadi keanjlokan semua, teman. Kita harus ulangi lagi. Ayo kita ulangi, teman. Nah, lihat. Kita dorong. Dorong. Sepertinya lokomotif CC206 ini tidak kuat untuk membawa 2 gerbong, teman. Wah, sayang sekali. Lihat. Waduh. Sepertinya baterainya sudah lemah, teman, lihat. Wah, sayang sekali. Ayo kita bantu dorong. Bantu dorong terus, teman. Karena lokomotif CC206 tidak bisa. Lihat. Wah. Ayo kita jalankan si Perungka ini. Kita susul lokomotif CC206. Tunggu dulu. Wih, lancar sekali, teman. Akan memasuki terowongan. Ayo masuk. Wah, sudah masuk, teman. Kita akan lihat.
Wow, lokomotif CC206 dengan gerbong panjang sangat lambat sekali, seperti lokomotif jadul, teman. Dan kita akan berhentikan dulu si Perumka ini karena sepertinya tidak bisa untuk membawa gerbong. Wah, pengaitnya terlalu tinggi, lihat teman. Jadi si gerbongnya tidak rapat dengan rel. Wah, sayang sekali. Kakak akan coba dengan gerbong lain, apakah bisa? Tunggu dulu. Kakak punya gerbong, gerbong eksekutif, teman. Eksekutif stainless steel. Wih. Nah, ini baru bisa, teman. Mantul. Kita akan simpan dan jalankan. 1, 2, 3. Wah, 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 lihat anjlok, teman. Anjlok, anjlok, anjlok. Kita akan terus coba, teman. Gerbongnya kita simpan saja. Lihat lokomotifnya, teman. Wah, si lokomotif CC206 di mana ya, teman? Tidak ada. Kakak tidak melihatnya. Di mana, teman? Apakah kalian melihatnya? Apakahkah anjlok di dalam terowongan, teman? Kakak tidak tahu. Kita akan coba lihat bersama-sama. Wah, ternyata lihat. Si lokomotif CC206 mogok di dekat jembatan, teman. Wah, sayang sekali. Wah, ayo kita bantu dorong, teman. Bantu dorong. Ayo, terus lihat, mantul sekali. Wow, bergerak begitu lambat, tapi pasti, teman. Ayo, kita akan lihat dulu si lokomotif Perumka yang akan segera melewati palang pintu kereta api yang keren ini. Wih, keren, mantul sekali, teman. Dan kakak akan coba untuk membuka si palang pintunya secara otomatis dengan cara ditekan tombol powernya, teman. Kita akan lihat dari atas. 1, 2, 3. Wow, lihat, itu menutup. Dan ini buka, teman. Wih, lihat. Buka secara otomatis. Kita akan coba tutup lagi. Nutup lagi, teman. Bagus. Dan lampunya kita nyalakan. Wih, lihat. Ada lokomotif CC206 yang berjalan, teman. Didorong oleh lokomotif Perumka. Mantul. Kita akan buka lagi. Mantul. Buka si palang pintu kereta apinya, teman. Wow, keren. Di sini lihat gajahnya menghalangi, kita akan singkirkan, teman, ke dalam di dekat tipe induk. Dan kita akan menabrak sesuatu, teman. Yaitu lihat di sini kakak mempunyai kerbau yang tadi, teman. Kita akan tabrakan. Tapi tunggu dulu. Kita akan simpan di sini. Gajahnya akan melihatin, teman, dekat lampu. Kita akan lihat keretanya baru sampai di sini, teman. Wow, pasti ini keren sekali. Kereta api menabrak kerbau yang lepas dari sawah. Wow, karena kerbau sang pebajak sawah, teman. Wah, lihat. Di sana lokomotifnya anjlok dan gerbongnya pun anjlok. Wah, sayang sekali. Ayo kita ulangi dari sini aja, teman. Dari dekat stasiun. Wah, ayo. Ayo, kita akan simpan dan bawa gerbong yang panjang ini. Tunggu dulu, teman. Si Perumka kita jalankan di atas saja biar tidak mengganggu si lokomotif CC206. Kita akan coba untuk pasangkan lagi si gerbongnya, teman. Satu persatu. Ayo, kita dorong ke arah depan. Kita akan kaitkan dengan pengaitnya, teman. Tunggu, kalian sabar, teman, sabar. Kita akan tabrakan keretanya kepada gerbau. Wow. Nah, kita akan bawa satu gerbong saja, teman, biar keretanya tidak kewalahan. Ayo, kita akan nyalakan. 1, 2, 3. Wow, lihat. Begitu pelan, teman. Pelan, kita dorong. Dan kita saksikan, teman. Kereta akan menabrak gerbau. 1, 2, 3. Waduh, lihat, teman. Wow. Si kerbaunya, tertidur, teman, karena ditabrak oleh kereta. Wah, sepertinya tulangnya patah, teman. Waduh, sayang sekali. Lihat, mukanya meringis kesakitan. Wah, sayang sekali, teman. Kita bawa untuk kita sembelih, teman. Wow, mantul. Kakak bisa memakan daging kerbau. Dan satu kali lagi, teman. Kakak mau menabraknya dengan sesuatu. Wah, lihat. 1, 2, 3. Wih, kakak mempunyai sang kancil. Wah, ini kancil atau rusa ya, teman? Sepertinya ini kancil. Ayo, kita...
kita lihat, tunggu dulu, kita lihat dari sini teman, si kancil akan ditabrak oleh kereta yang sangat panjang. Wah, tunggu lihat teman. Waduh, lihat, wah, keretanya langsung anjlok, menabrak si kancil yang sedang melintas di palang pintu kereta api yang keren ini. Mantul sekali teman. Wah, lihat, 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 kasihan si kancilnya. Kita akan bawa teman, dan si kancil pun meninggal. Wah, nanti kakak sembelih lagi bersama si kerbau untuk dimakan dagingnya teman. Wah, mantul sekali. Ayo kita jalankan lagi si lokomotifnya. Wah, lihat, 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 lihat. Nah teman, mungkin sekian dulu ya video di kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi, Krepta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah teman. Dan kita saksikan teman, kereta akan menabrak kerbau. 1, 2, 3. Waduh, lihat teman. Wah, kerbaunya, wah, tertidur teman karena ditabrak oleh kereta. Wow, di depan kakak sudah ada lokomotif CC206 dengan gerbong panjang. Dan lihat, di sampingnya ada sapi dan kerbau teman. Wih, keren sekali. Nah, kali ini kakak mau menjalankan si lokomotif ini. Wow, menggunakan gerbong yang sangat panjang, yaitu gerbong eksekutif yang warna putih teman. Wih, mantul sekali. Keretanya sudah berada di bukit ini teman. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, lihat, berjalan dengan pelan teman. Mantul sekali. Wow, keretanya panjang. Dan lihat, di sebelah sini ada kereta lokomotif CC201 dengan livery perungka menggunakan gerbong lagi teman, dan dijaga oleh 2 gajah. Wih, mantul sekali. Keren, 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 keren. Wah, lihat, si lokomotif CC206-nya. Wih, mantul teman. Wah, melewat di dekat palang pintu kereta api. Ayo kita nyalakan teman si lokomotif CC201 perungka ini. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wah, lihat. Wih, keretanya membawa 1 gerbong. Wah, anjlok teman. Kita akan betulkan dulu. Waduh, sepertinya si lokomotif perungka itu tidak bisa untuk membawa gerbong teman, karena lihat gerbongnya teman. Wah, anjlok. Dan ayo kita lihat di manakah lokomotif. Wah, anjlok juga di dekat stasiun teman. Kita akan dorong. Dorong, dorong lokomotifnya, dorong teman. Ayo dorong. Wah, terjadi keanjlokan semua teman. Kita harus ulangi lagi. Ayo kita ulangi teman. Nah, lihat, kita dorong, dorong. Sepertinya lokomotif CC206 ini tidak kuat untuk membawa 2 gerbong teman. Wah, sayang sekali. Lihat. Waduh, sepertinya baterainya sudah lemah teman, lihat. Wah, sayang sekali. Ayo kita bantu dorong, bantu dorong terus teman, karena lokomotif CC206 tidak bisa. Lihat. Wah, ayo kita jalankan si perungka ini. Kita susul lokomotif CC206. Tunggu dulu. Wih, lancar sekali teman. Akan memasuki terowongan. Ayo masuk. Wah, sudah masuk teman. Kita akan lihat. Wow, lokomotif CC206 dengan gerbong panjang sangat lambat sekali, seperti lokomotif jadul teman. Dan kita akan berhentikan dulu si perungka ini karena sepertinya tidak bisa untuk membawa gerbong. Wah, pengaitnya terlalu tinggi, lihat teman. Jadi si gerbongnya tidak rapat dengan rel. Wah, sayang sekali. Kakak akan coba dengan gerbong lain, apakah bisa? Tunggu dulu. Kakak punya gerbong, gerbong eksekutif teman, eksekutif stainless steel. Wih. Nah, ini baru bisa teman. Mantul. Kita akan simpan dan jalankan. 1, 2, 3. Wah, 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 lihat anjlok teman. Anjlok, anjlok, anjlok. Kita akan terus coba teman. Gerbongnya kita simpan saja. Lihat lokomotifnya teman. Wah, si lokomotif CC206 di mana ya teman? Tidak ada. Kakak tidak melihatnya. Di mana teman? Apakah kalian melihatnya? Apakahkah anjlok di dalam terowongan teman? Kakak tidak tahu. Kita akan coba
lihat bersama-sama. Wah, ternyata lihat, si lokomotif CC206 mogok di dekat jembatan, Man. Wah, sayang sekali. Wah, ayo kita bantu dorong, Man. Bantu dorong. Ayo, terus lihat, mantul sekali. Wow, bergerak begitu lambat tapi pasti, Man. Ayo, kita akan lihat dulu si lokomotif Perumka yang akan segera melewati palang pintu kereta api yang keren ini. Wih, keren, mantul sekali, Man. Dan kakak akan coba untuk membuka si palang pintunya secara otomatis dengan cara ditekan tombol powernya, Man. Kita akan lihat dari atas. 1, 2, 3. Wow, lihat, itu menutup dan ini buka, Man. Wih, lihat, buka secara otomatis. Kita akan coba tutup lagi. Nutup lagi, teman. Bagus. Dan lampunya kita nyalakan. Wih, lihat, ada lokomotif CC206 yang berjalan, Man, didorong oleh lokomotif Perumka. Mantul. Kita akan buka lagi. Mantul. Buka si palang pintu kereta apinya, teman. Wow, keren. Di sini lihat gajahnya menghalangi. Kita akan singkirkan, Man, ke dalam di dekat tipe induk. Dan kita akan menabrak sesuatu, teman. Yaitu lihat di sini kakak mempunyai kerbau yang tadi, teman. Kita akan tabrakan. Tapi tunggu dulu. Kita akan simpan di sini. Gajahnya akan melihatin, teman, dekat lampu. Kita akan lihat keretanya baru sampai di sini, teman. Wow, pasti ini keren sekali. Kereta api menabrak kerbau yang lepas dari sawah. Wow, karena kerbau sang pebajak sawah, teman. Wah, lihat, di sana lokomotifnya anjlok dan gerbongnya pun anjlok. Wah, sayang sekali. Ayo kita ulangi dari sini aja, teman. Dari dekat stasiun. Wah, ayo, ayo kita akan simpan dan bawa gerbong yang panjang ini. Tunggu dulu, teman. Si Perumka kita jalankan di atas saja biar tidak mengganggu si lokomotif CC206. Kita akan coba untuk pasangkan lagi si gerbongnya, teman. Satu persatu. Ayo, kita dorong ke arah depan. Kita akan kaitkan dengan pengaitnya, teman. Tunggu, kalian sabar, teman, sabar. Kita akan tabrakan keretanya kepada gerbong. Wow. Nah, kita akan bawa satu gerbong saja, teman, biar keretanya tidak kewalahan. Ayo, kita akan nyalakan. 1, 2, 3. Wow, lihat, begitu pelan, teman. Pelan kita dorong. Dan kita saksikan, teman, kereta akan menabrak kerbau. 1, 2, 3. Waduh, lihat, teman. Wah, si kerbaunya, wah, tertidur, teman, karena ditabrak oleh kereta. Wah, sepertinya tulangnya patah, teman. Waduh, sayang sekali. Lihat, mukanya meringis kesakitan. Wah, sayang sekali, teman. Kita bawa untuk kita sembelih, teman. Wow, mantul. Kakak bisa memakan daging kerbau. Dan satu kali lagi, teman. Kakak mau menabraknya dengan sesuatu. Wah, lihat, 1, 2, 3. Wih, kakak mempunyai sang kancil. Wah, ini kancil atau rusa ya, teman? Sepertinya ini kancil. Ayo, kita lihat. Tunggu dulu, kita lihat dari sini, teman. Si kancil akan ditabrak oleh kereta yang sangat panjang. Wah, tunggu, lihat, teman. Waduh, lihat. Wah, keretanya langsung anjlok, menabrak si kancil yang sedang melintas di palang pintu kereta api yang keren ini. Mantul sekali, teman. Wah, lihat, lihat, lihat. Kasihan si kancilnya. Kita akan bawa, teman. Dan si kancil pun meninggal. Wah, nanti kakak sembelih lagi bersama si kerbau untuk dimakan dagingnya, teman. Wah, mantul sekali. Ayo kita jalankan lagi si lokomotifnya. Wah, lihat, 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 lihat. Nah, teman, mungkin sekian dulu ya video di kakak. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Salam dari kakak Lutfi, Krepta Platinum. Jumpa lagi di video seterusnya. Dadah, teman. Dan kita saksikan, teman. Kereta akan menabrak kerbau. 1, 2, 3. Waduh, lihat, teman. Wah, kerbaunya, wah, tertidur, teman, karena ditabrak oleh kereta.
Wow, di depan kakak sudah ada lokomotif CC206 dengan gerbong panjang. Dan lihat, di sampingnya ada sapi dan kerbau teman. Wih, keren sekali. Nah, kali ini kakak mau menjalankan si lokomotif ini. Wow, menggunakan gerbong yang sangat panjang, yaitu gerbong eksekutif yang warna putih, teman. Wih, mantul sekali. Keretanya sudah berada di bukit ini, teman. Kita jalankan. 1, 2, 3. Wih, lihat. Berjalan dengan pelan, teman. Mantul sekali. Wow, keretanya